Detik-detik telur elang menetas, makhluk berbulu keluar dari cangkang. Cakar yang mungil mencengkram erat. Ibu elang menarik cangkang dengan lembut sambil memperhatikan anaknya yang baru lahir. Ada dua telur yang menetas, satunya sedikit lambat, membuat bayi ini terlihat sangat lemah. Ibu elang memeriksa dengan penuh kasih sayang. Untuk bertahan hidup, ayah elang akan pergi setiap hari untuk mencari nafkah. Dengan ketajaman matanya, kecepatan terbang yang tinggi dan cakar yang kuat, dapat dengan mudah menerkam mangsanya, kemudian membawa buruan ke sarangnya, lalu membagi potongan daging secara adil. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena ada Raja Wali terbang mengancam. Demi melindungi bayi-bayinya, ayah elang terbang bertarung dengan Raja Wali. Namun naasnya ayah elang kalah, jatuh menghantam batu dan meninggal di tempat. Sejak saat itu ibu elang menjadi janda dan anak-anak elang